Sejak 6 bulan yang lalu, 6 orang istri petani nanas di dusun Kesambik Ellen, Desa Jurit Baru, secara konsisten mulai mengisi hari-hari mereka dengan mengolah daun nanas menjadi untaian helai serat daun nanas. Selain di dusun ini, Aisyah memberikan satu set mesin serat nanas pada kelompok lain di dusun tetangga. Dari kedua kelompok ini, kini Aisyah Odis telah mampu menghasilkan 10 kg serat nanas setiap pekannya, atau setara dengan 100 kuintal limbah daun nanas. Selain mampu meminimalisir jumlah limbah daun nanas, kini para petani telah mampu mendapatkan sumber penghasilan baru sehari-hari, sehingga mampu membuat para petani lebih tenang dalam menunggu hasil panen nanas mereka. Ya, ketika kita melihat potensi yang ada di Jurit Baru sekarang ini, ada serat nanas yang menjadi bahan baku daripada ekoproduk. Sedangkan sekarang pasar Eropa sedang terbuka seluas-luasnya untuk produk ini. Maknanya peluang peningkatan ekonomi, peluang untuk menyelesaikan permasalahan sampah organik, selesai. Ini peluangnya untuk masyarakat.